Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Firya. Kali ini saya bermain suatu game dengan nama Aura 7. Nah, kali ini aku akan membahas suatu tujuan dari aku membuat video ini. Yang pertama adalah aku akan mengadakan giveaway untuk kalian yang dicari juara 1, 2, 3. Dan aku akan memberitahukan syarat-syaratnya nanti. Dan aku akan memberikan suatu kode redeem untuk kalian semua. Nah, kode redeemnya kan aku belum tahu itu isinya apa nanti. Jadi aku akan di video ini aku akan tunjukkan kode redeemnya dan aku akan klaim hadiahnya. Jadi biar kalian tahu hadiahnya itu apa. Nah, sampai basa-basi kita lebih enak ku AFK untuk tanding dulu ya. Nah, di video ini aku akan menunjukkan kehokian aku untuk membuka gacha. Aku akan buka gacha kira-kira aku akan buka gacha 4 kali atau 5 kali. Tapi sebelum itu aku mencari liter red yang ruby dan aku cari yang droti, karena yang droti dengan si Little itu bagus sekali untuk single, dia bagus untuk single target. Jadi aku mau mencari dia. Bentar. Setelah dari kita lawan mereka ini, kita akan buka gacha. Kurang lebih mungkin ada 4 atau 5 kali aku buka gacha. Itu aku akan memberitahu kode redeemnya. Aku berharap game ini sangat ramai, jadi biar seru. Soalnya aku lihat guild-nya Aura 7 sangat aktif. Guild yang Indonesia. BTW kemarin banyak orang nanya aku main di mana. Aku main di LD Player. Aku tidak pernah main di HP karena aku lebih sering di rumah. Jadi aku selalu main game HP itu pakai LD Player. Nah, sudah selesai. Nah, kita akan ngegacha sekarang. Kita lihat kita punya kita adalah 101 untuk spesial gacha nih. Dan nanti aku akan membuka untuk limit gacha. Nah, harapan aku apa? Aku berharap aku mendapatkan the roti yang pertama. Dan kedua, aku berharap dapat literate. Karena mereka adalah single targetnya bagus dan aku butuh Tumbelina yang drag punya nih, karena dia areanya sangat bagus. Nah, aku membutuhkan mereka, jadi aku akan mencoba gacha dulu. Kita tes kokin gitu ya, kita coba yang free dulu. Hah, dapat kuning kah? Dapat kuning gitu ya. SS awalan yang bagus. Coba lagi, dapat kuning enggak? Wih, dapat kuning. Tapi gak ada SSR nih. Jadilah kita harus bersyukur. Oh, dapat sama. It's okay. Kita coba lagi ya. Kita coba yang tengah dulu. Oh, gak ada juga SSR. Tapi setahu aku yang kuning ini bisa jadi SSR atau enggak ya? Ini yang aku belum dapat nih, biasanya nih. Aduh, Tingman. Oke, Tingman. SR. Oke, kita coba buka sekali lagi. Kita mau lihat ya, dapat apa.
Wah, gila aku kayak dapat SSR itu pun dong. Eh, ini SSR nih satu. Wih, SSR tuh lumayan deh. 3 kali summon dapat 1 SSR. Ya bersyukur. Wah, jadi strong ya. Jadi siapa dia nih? Oh, jadi drag-nya. Koko ni aru mono subete watashi no mono desu. Jadi apa deh? Wis. Dapat. Bagus, bagus. Kita sudah ada ya satu kayaknya. Yononaka no subete wo minashite iku no ga. Nanti paling kita naikin aja kan. Oh, SR. Ya, kita udah dapat. Kita red dengan itu. Yurushimasen yo. Bagus. Dapat SR dapat satu, ya lumayan lah. Kita coba buka satu-satu dulu ya. Lihat dapat apa. Skip. Kita buka lagi. Skip. Kita atas kokian lagi. Aduh. Kemarin sebelumnya aku pernah nanya-nanya orang. Orang bilang itu tekan aja yang kiri atas ya. Kiri atas paling hoki gitu. Nah, benar atau enggak? Nih, kita akan buka. Aku ada ruby jadi aku habisin ini. Kita akan coba kiri atas karena banyak sekali yang komen ya, kasih tahu ke Instagram aku untuk buka ini kiri atas katanya lebih hoki. Ah, enggak. Eh, ada deh, ada satu. Thank you untuk informasinya. Lumayan dapat satu sekali semua. Bagus dong, kita dapat roti. Sonna masugu ni mitsumete kurete. Eh, nanti rotinya bakal gua naikin deh. Sonzai suru imi ga nai nara. Nah, aku akan menjelaskan tentang masalah kodenya pertama ya. Untuk kode redeemnya itu, ini kode redeem. Nah, di sini kalian di profil, kalian nanti bisa masukin kode redeemnya. Nah, kode redeemnya ini, ini kode redeemnya untuk kalian. Nah, kita akan lihat isinya apa di kode redeem tersebut. Nah, kita buka ya. Nah, lumayan, kalian bisa dapat lagi drawtinya satu dan kalian bisa mendapatkan diamond 500 dan dapat key untuk gacha 30. Menurut aku sangat worth it ya kuponnya, dan aku akan buka gacha sekali lagi kalau begitu. Baru kita akan membahas tentang giveaway-nya. Buka. Tidak dapat dong. Kita dapat SR ya, bersyukur lah. Kita hari ini sudah dapat 2 soalnya. Sudah dapat 2 SSR, sudah bersyukur. Oke, it's okay. Nah, berikutnya aku akan memberitahukan giveaway. Nah, cara-cara giveaway ini aku akan tampilkan di sebelah bagian sebelahku ini. Nah, itu cara giveaway-nya. Yang pertama, kalian itu harus subscribe dulu di channel di ini, Peter Virya. Nah, aku bisa mengecek kalian sudah subscribe atau belum nih. Dan kalian wajib subscribe yang pertama. Yang kedua, like video ini. Ketiga, share video ini. Terserah kalian mau share ke grup Facebook atau Instagram atau apa, silakan kalian share untuk video ini. Aku mohon untuk kalian tidak memberitahu kodenya ke kawan, tapi memberitahu ke kawannya berupa share video untuk aku bisa lebih semangat juga bikin video ini, dan mungkin aku akan mengadakan giveaway berikutnya lagi. Dan yang terakhir itu syarat yang terakhir ada keempat adalah kalian tulis di komen di bawah itu harapan kalian kedepannya Aura 7 ini ada apa, entah filternya atau kalian mau harapan untuk apanya. Kalian bisa tulis semua harapan kalian itu di kolom komentar.
di YouTube ini. Nah, nanti aku akan live streaming untuk pada tanggal, cek dulu, pada tanggal 16 Mei. Itu jatuh pada hari Minggu jam 7 malam. Jam 7 malam aku akan live streaming sebentar untuk memberitahukan siapa sih yang menang. Menangnya itu gimana, apakah dari saya milih atau dari pihak, apakah dari pihak developernya? Enggak, aku akan pakai random pick. Jadi nanti ada aku pakai aplikasi atau pakai web, dan aku akan random untuk kalian. Dan syarat itu kalian hanya komen, boleh bisa sekali saja. Jadi untuk kalian jangan lupa komen. Aku akan live streaming pada tanggal 16. Jadi untuk sekian dari saya, jangan lupa subscribe, komen, like.